Nih, dua-dua gini, ke sisi belok. Ya kan? Sampai di, kena dari sini lah, bagusnya. Dari sini. Dari sini tetap pancep lah, gimana? Ini udah, kenapa lah? Ya, udah, udah. Kena. Ini posisi lurus. Tutupan tangan tuh. Lurus. Lurus, kan? Posisi lurus. Lurus. Ini agak belok kiri, sikit. Belok kanan, kiri. Belok kanan sikit. Belok kanan. Sedikit. Belok kanan sedikit. Ini lurus lagi, kan? Lurus. Ini berhenti. Stop. Stop. Kanan kiri disamakan. Stop. Ini mundur. Mundur. Mundur posisi kiri, mundur ke kiri, mundur puritan ke kiri, ini mundur puritan ke kanan, mundur puritan ke kanan. Oke, balik lagi, tutup, tutup tengah-tengah. Baru maju lagi, maju lagi, dua-dua putar, maju penuh. Sitras ke kanan. Sitras ke kanan. Untuk menyamakan ini dejas. Ya, yeah, untuk menyamakan yang sebelah kanan diputar. Kalau keduluan buritan, tinggal ngejas saja. Lalu kebalikannya. Sitras kiri. Kiri, 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 boleh maju lagi ya, maju, dua-dua maju, samakan kanan kiri. Bila dia terlalu lama, dia tidak ada tension. Kalau ini belok ke kiri, belok kiri, pakai stick kiri. Belok kanan, belok kanan, tidak stick kanan. Kurangi RPM 360 derajat mutar, 360 derajat mutar kanan, putaran cepat. Biar lebih cepat tambah RPM. Biar lebih cepat tinggal tambah RPM. Wah, balikan posisi lagi, lurus. Maju lurus.
diperhatikan kanan kiri RPM harus balance. Kita manuver jarak jauh biasanya menggunakan satu handle stick saja. Masuk ke base camp, sedikit-sedikit curi-curi belok kanan dengan RPM tinggi. Dengan RPM tinggi. Kita menggunakan satu handle manuver biar tidak terlalu cepat putarannya, belokannya. Kita akan sandar haluan satu tali aja. Kalau sudah dekat kita kurangi RPM, kanan kiri harus tetap balance. Perhatikan jarak, sekiranya dikurangi dengan cara ditutup. Sekiranya laju, kurangi dengan cara ditutup. Kasih teras kanan karena posisi tali jauh di sebelah kanan, agak jauh sebelah kanan. Oke. Nah, geser kapal. Kita mau swing dulu kapal sebelah. Teras kanan sambil nyuing swing kapal yang depan kita. Karena kapal di depan kita menutupi boulder yang akan buat connect mooring line kita. Haluan sudah menempel di dermaga. Kita buka buritan sedikit dengan cara masukkan RPM sebelah kiri, posisi propeller ke samping. Kita maju perlahan. Sambil menunggu connected mooring line, posisi pry kanan kiri, lalu distembekan ke samping semua kanan kiri lurus.